Ustaz, kami biasa melakukan ziarah ke makam anak saya biasanya seminggu sekali. Kami beri salam lalu berdoa sebentar lalu pulang. Apakah itu bisa dibenarkan atau berlaku hukum tidak boleh bolak-balik kuburan kecuali untuk safar atau kembali dari safar? Tidak. Yang dilarang adalah kuburan Nabi. Kuburan orang umum silakan antum ziarah tiap hari, enggak ada masalah. Yang mungkin-mungkin dikiaskan dengan kuburan Nabi mungkinlah kuburan para wali yang takutnya bisa diibadahi. Ya, takutnya bisa diibadahi. Kalau tadi saya sebutkan tadi Al-Munawi, ulama madzhab Syafi'i mengkiaskan kuburan Nabi dengan kuburan apa? Para wali, ya. Sebagaimana tidak boleh berkumpul-kumpul di kuburan Nabi hari tertentu, bulan tertentu, dia sebutkan juga demikian juga tidak boleh berkumpul-kumpul di kuburan para wali pada hari tertentu, pada tahun tertentu, makan-makan di situ karena seperti menjadikannya suatu Eid. Tapi kalau kuburan orang umum, silakan kapan saja. Ya, dianjurkan untuk sering ziarah kubur agar kita sering ingat kematian, apalagi di zaman sekarang, zaman yang benar-benar orang lalai dari akhirat. Terjebak dalam dunia dengan berbagai macam dunia, dengan berita dunia, dengan kesibukan dunia. Maka sekali-kali dia atau seringlah dia ziarah kubur untuk mengingat kematian.